Hello English learners, welcome back to Furi Ming YouTube channel. Meet me again with Miss Furi in English lesson. And in this video, we will practice how to read clock time in English. Make sure that you have watched my previous video about how to read cardinal and ordinal numbers before you continue watching this video, so that you can understand well about reading clock in English. Have you watched that video? Don't forget to hit like, subscribe, or share to your friends. Well then, let's start learning. Halo pelajar bahasa Inggris, selamat datang kembali di channel YouTube Furi Ming. Jumpa saya lagi, Bu Furi, di pelajaran bahasa Inggris. Di video ini, kita akan berlatih cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Pastikan kamu sudah menonton video saya sebelumnya yang berjudul Cara Membaca Bilangan Pokok dan Bilangan Urut berikut ini ya, agar kalian dapat lebih mudah memahami cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Sudah tonton videonya kan? Jangan lupa klik like, subscribe, atau share jika video ini bermanfaat untuk kamu. Kalau sudah, kita lanjut menyimak pelajaran di video ini. How to read clock time in English? There are two kinds of clock we use in daily life, analog clock and digital clock. Ada dua jenis jam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada jam analog dan ada jam digital. Jam analog adalah jam yang biasanya menggunakan angka 1-12 dengan jarum yang berputar sebagai penunjuk waktunya. Sedangkan jam digital menggunakan 4 digit angka sebagai penunjuk waktunya. Ciri umum jam analog yaitu, pertama, menggunakan periode waktu 12 jam, sehingga angka untuk penunjuk waktunya menggunakan angka 1-12. Kedua, jam analog menggunakan 2-3 jarum jam untuk menunjukkan waktu. Jarum pendek untuk menunjukkan jam, jarum panjang untuk menunjukkan menit, jarum panjang dan lebih tipis digunakan untuk menunjukkan detik. Untuk beberapa jenis jam analog seperti jam waker, ada juga jarum pendek tipis yang berfungsi untuk menyetel alarm. Sedangkan ciri umum untuk jam digital yaitu, pertama, menggunakan 4-6 digit angka untuk menampilkan waktu. Di antaranya, 2 digit pertama adalah angka yang menunjukkan skala jam. 2 digit kedua adalah angka yang menunjukkan skala menit. Dan ada juga yang menggunakan 2 digit ketiga yang berfungsi untuk menunjukkan skala detik. Kedua, periode waktu yang digunakan, ada yang menggunakan periode waktu 12 jam. Ada juga yang menggunakan periode waktu 24 jam. How to say clock time? Cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Sebelum kita berlatih cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, kita kenali dulu dua periode waktu yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk penyebutan jam, yaitu AM dan PM. AM adalah singkatan dari ante meridiem. Periode ini dimulai dari tengah malam sampai dengan tengah siang, atau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan PM adalah singkatan dari post meridiem. Periode waktu ini dimulai dari tengah siang sampai tengah malam, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. How to say clock time in English? Cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. In general, there are two ways to say clock time in English. Secara umum, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Cara pertama adalah dengan cara menyebutkan langsung angka jam dan menit yang ditunjukkan oleh jarum jam pada jam analog, atau menyebutkan angka yang ditampilkan pada layar jam digital.
Pada jam analog, kita sebutkan terlebih dahulu skala jam yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian kita sebutkan skala menit yang ditunjukkan oleh jarum panjang. Seperti pada jam analog ini, kita sebut dulu angka 3 yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian kita sebutkan angka 20 yang ditunjukkan oleh jarum panjang atau jarum untuk skala menit. Seperti yang muncul pada angka di jam digital ini. Kita baca 3:20, yang artinya jam 3:20 atau jam 3:20 menit. Contoh selanjutnya, jam 8 tepat di pagi hari kita sebut 8 o'clock atau 8 a.m. Jam 8 tepat di malam hari berarti jam 20 atau 20 o'clock atau sama dengan 8 p.m. Jam 8:30 di pagi hari kita baca 8:30 atau sama dengan 8:30 a.m. Jam 8:30 di malam hari bisa kita baca jam 20:30 atau 20:30 atau sama dengan 8:30 p.m. Jam 8:45 di pagi hari kita baca 8:45 atau sama dengan 8:45 a.m. Jam 8:45 di malam hari bisa kita baca jam 20:45 atau 20:45 atau sama dengan 8:45 p.m. Selanjutnya, kita berlatih menyebutkan jam dengan cara kedua. Jika cara pertama kita menyebutkan jam dengan menyebutkan skala jamnya dulu, kemudian skala menit, maka di cara kedua ini adalah sebaliknya, yaitu menyebutkan skala menitnya dulu, kemudian kita sebutkan skala jamnya. Pay attention to this minute scale on the analog clock. Perhatikan skala menit pada jam analog berikut ini. Jeda dari setiap angka menuju angka lainnya adalah kelipatan 5 menit. Contohnya, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, and so on. Untuk skala menit terbagi menjadi dua bagian. Untuk menit yang melewati angka 12 sampai angka 6 disebut pass, yang artinya lebih atau lewat. Sedangkan untuk menit yang melewati angka 6 sampai sebelum angka 12 disebut to, yang artinya kurang atau menuju. Pay attention to this. Perhatikan baik-baik istilah untuk penyebutan jam berikut ini. To artinya kurang atau menuju. Pass artinya lebih atau melewati. 15 minutes atau 15 menit umumnya disebut dengan quarter atau seperempat jam. 30 minutes atau 30 menit umumnya disebut dengan half atau setengah jam. Let's practice reading clock time with the second way. Kita lanjut berlatih menyebutkan jam dengan cara kedua, yaitu menyebutkan menit dulu, kemudian jamnya. Contoh, jam 7:30 disebut dengan a half past 7. Artinya, 30 menit melewati jam 7. Atau dalam bahasa Indonesia dibaca jam 7 lewat 30 menit. Jam 2:30 kita sebut half past 2. Artinya, 30 menit atau setengah jam melewati jam 2. Atau dalam bahasa Indonesia dibaca jam 2 lewat 30 menit. Jadi, pada cara kedua ini, yang kita sebutkan adalah menitnya dulu, kemudian jamnya. Next, jam 7 kurang 15 menit atau seperempat jam. Karena menitnya berada di area kurang atau to, maka dibaca quarter to 7, artinya 15 menit menuju jam 7. Atau jam 7 kurang seperempat. Jam 4 lewat 15 menit atau seperempat jam, karena menitnya berada di area lewat atau pas, maka dibaca
quarter past 4. Artinya 15 menit lewat jam 4 atau jam 4 lewat seperempat. Jam 7 kurang 5 menit. Karena menitnya berada di area kurang atau 2, maka dibaca 5 to 7. Artinya 5 menit menuju jam 7 atau jam 7 kurang 5 menit. Jam 7 lewat 5 menit. Karena menitnya berada di area lewat atau pas, maka dibacanya 5 past 7. Artinya 5 menit lewat jam 7 atau jam 7 lebih 5 menit. Nah, seperti itulah cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan setelah menyimak dan berlatih cara membacanya melalui video ini, kalian menjadi paham dan bisa menyebutkan angka jam lainnya dalam bahasa Inggris. Sekian dulu materi pelajaran bahasa Inggris kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Thanks for watching, and see you in the next lesson. Bye-bye!